Ya, tempat ini sangat bersejarah, merupakan sejarah tapakan Prabu Siliwangi yang berada di Pajajar, yaitu di Pajajar, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Ya, di sini kelihatannya agak sepi. Warung-warung di sini tutup. Biasanya di sini warung buka, tapi mungkinan ini ya bertepatan dengan Ramadan, bulan puasa. Jadi tempat-tempat warung atau kita untuk istirahat sementara ini semuanya lagi pada tutup. Nah, kebetulan kita di sini agak gerimis. Kita ingin menelusuri seperti apa suasana. Ada beberapa tempat yang dikeramatkan, yaitu sebagai konon petilasan Prabu Siliwangi. Oke, kita ingin melihat-lihat lebih dalam lagi. Ya, di sini ada tulisan ya, "Selamat datang di Pesanggrahan Prabu Siliwangi." Rupanya disinilah tempat sejarah Pesanggrahan Prabu Siliwangi. Tuh, tempatnya bagus sekali ya, ada beberapa gambaran ini seperti kujang. Sangat antik sekali. Ini menandakan bahwa Prabu Siliwangi mempunyai beberapa pusaka seperti kujang. Kebetulan cuacanya agak gerimis. Kita akan masuk di Pesanggrahan Prabu Siliwangi. Di sana nampaknya terlihat ada bangunan yang mungkin di situ adalah sejarah Pesanggrahan Prabu Siliwangi. Ya, di sini juga kita memasuki selamat datang di situs Batu Pesarean Prabu Siliwangi. Tampaknya di sana juga ada situs Batu Pesarean Prabu Siliwangi yang dikeramatkan. Tapi kita tidak masuk ke sana ya. Kita ingin melihat juga di sini ada tempat pemandian air keramat. Tentunya tapakan Prabu Siliwangi. Airnya cukup jernih sekali, mengalir dari puncak pegunungan ya, terus mengalir tiada henti, dan ini konon bisa mengairi dan mencukupi kebutuhan air di warga sekitar, bahkan sampai ke tempat yang jauh. Yang konon air tersebut mengalir dari puncak gunung yang di atasnya ada batu besar, yaitu batu petilasan Prabu Siliwangi yang dikeramatkan.
Ya, ternyata di sini banyak sekali tempat-tempat yang bersejarah yang merupakan tapak tilas Prabu Siliwangi. Sehingga banyak sekali pengunjung yang berdatangan ke sini untuk sekedar ingin tahu, dan juga kebanyakan di sini untuk mandi air keramat yang konon merupakan air yang dikeramatkan tapakan Prabu Siliwangi. Di sini terasa sejuk sekali karena di sini masih merupakan daerah pegunungan yang terlihat sangat asri bila dipandang. Dan juga di sini ada tempat rekreasi untuk keluarga. Suara gemericiknya air sangat terdengar sekali, dan juga masih banyak kicauan-kicauan burung yang bertengger tentunya di tempat lokasi ini. Walaupun cuaca panas di sini tidak terasa panas, justru terasa sejuk dan asri. Ya, setelah kita keliling-keliling tadi di sana, benar di sini masih ada aura-aura yang sangat terasa sekali. Pantas saja warga banyak yang datang di sini, dan di sini tentunya merupakan petilasan-petilasan yang sangat bersejarah tapakan Prabu Siliwangi. Pantas saja tempat di sini banyak yang dikeramatkan. Oke, sedulur, itu tadi penelusuran kami tapak tilas sejarah Prabu Siliwangi yang berada di sini di Pejajar, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Terima kasih atas dukungan pemirsa semuanya yang sudah subscribe dan memberi semangat pada tim kami untuk memberikan yang terbaik dan terus semangat menelusuri jejak-jejak bersejarah. Terima kasih. Salam Rian Tani Pro. Salam Meduluran.